ada, Ustaz akan kongsikan tuan-tuan tata amalan sambatan malaikat. Apa itu sambatan? Ini sambatan bahasa bahasa lama dan bahasa lama ni, sambatan ni bahasa, bahasa lama orang Melayu kita, yang mana sambatan adalah merupakan itu bantuan. Bantuan itu ni bantuan dan semua. Bantuan malaikat dan semua. Okey, salah ke? Tak ada salah tuan semua. Kita bukan minta pada malaikat dan semua. Kita minta pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan hantar malaikat malaikat tersebut untuk membantu kita dan semacam. Jadi pada pada 1 bulan Jun ni, kita akan kongsikan satu amalan pendek je. Amalan pendek dan semua, bila saya cakap pendek, mesti pendeknya. Mesti pendeknya. Amalan ni tuan semua, kalau tuan tak amal dia, InsyaAllah tuan tak akan dapat full power. Ni full power yang belum pernah ada pada orang lain. Amalan ni yang mana kalau tuan tak amal ni, InsyaAllah tuan tak akan dapat full power. Walaupun anda bukan seorang suka belajar ilmu-ilmu ni, tapi kalau anda miliki ilmu ni, anda seperti seorang orang yang sudah berguru dengan beratus-ratus guru. Sebab anda memiliki satu ilmu yang memang akan wujud pada diri anda, itu full power. Yang kedua, anda mempunyai kekuatan. Kekuatan yang memang luar biasa. Macam kalau pukul ke orang pukul anda tak sakit, kebal, macam-macam berlaku dan semua. Orang nak sihir anda tak masuk. Orang macam-macam, orang nak gendam anda tak masuk. Dan pada minggu lepas ada ni Ustaz keluarkan gendam pun. Gendam, raja gendam pengesian. Ada orang tanya, Ustaz kalau saya nak indahkan saya pada di gendam, ini ilmu ni paling bagus sekali. Ilmu ni paling bagus sekali untuk kita mindahkan gendam dan bergendam. Jadi ni tuan semua, kalau anda mengamalkan, insyaAllah anda akan dapatkan anak. Memang full power. Tambah-tambah kalau anda ada ilmu, anda dah belajar banyak-banyak guru, makin menyerah ya ilmu tersebut. Dia ni sebagai booster lah, sebagai booster.